Halo guys, welcome to Rijal Event Channel. Oke, jadi kali ini gue bakal mainin Lucky Guy. Soalnya baru banget main 10. Tadi Lucky Guy-nya itu ada buff gitu sedikit gitu. Kita lihat ya. Mungkin ada di sini, kalau misalkan ada tertulis ya bagus. Berarti nggak ada nih, nggak ada tertulis ternyata. Ayo kita lihat aja. Jadi buffnya itu gini, kalau misalkan kita ngambil harta karun, nah harta karunnya itu kita bisa milih apa aja, jadi terserah kita mau jadi apa aja gitu. Jadi kemungkinan besar kita dapat item itu, tapi nggak 100% ya, cuman kemungkinan besar mungkin ya. Dan ini gue pakai akun utama gue yang gajah. Yuk kita langsung aja ke gamenya. Dan sekarang Lucky Guy itu ada kostum baru, yaitu Made Outfit. Ini developernya mikir apa ya coba? Kok gini? Pakai outfit kayak gini coba anjir. Jadi cewek anjir. Cewek-cewek. Bingung anjir gua. Yuk lah langsung aja. Oke, jadi di map baru lagi. Wah, ada banget harta karun ya. Pas banget. Kita coba ambil. Mana tadi? Kita kerja itu. Kita langsung tuh bisa milih guys. Pengennya gue pengen ini deh, parfum gitu kan. Parfum ini gue belum kasih tahu juga item parfum ini bagus banget tuh kan dapat. Jadi kita bisa jadi apa aja terserah kita gitu kan. Ini bagus skillnya perfumer ini. Kebetulan gue jadi anggaplah diri kita perfumer sekarang. Jadi cara pakai skill perfumer ini gini, ntar gue coba ya. Gue kasih tahu ke kalian. Belum ada hunternya anjir. Damai gini gue ya. Waduh di sini. Aduh. Hunter yang paling gue benci ini anjir, sumpah. Tentakelnya di mana-mana. Aduh, lawyer yang kena lagi. Semangat lawyer. Gue ini pakai talent atas ya. Kok gue bisa ngeliat dia sih? Salah talent kali gue ya? Salah persona nih kayaknya nih gue. Ini gak apa-apa lah. Udah terlanjur nih kayaknya gue persona atas ini. Soalnya bisa ngeliat orang yang terluka gitu kan. Gak tau dah ini bener apa enggak gitu. Tapi kan persona gue tuh yang kiri kanan maksudnya. Tapi semoga aja. Lalu dia ngapain dah? Oh dia lagi sembunyi guys. Kita decoding aja, decoding. Full decoding. Waduh, dia teleport. Oke, abis itu kita kesana deh. Kasian si lawirnya. Oke, kita samperin. Don't move. I will help you. Kita ke lawirnya. Soalnya dia... Ini kayaknya gue pakai persona dokter deh. Wow, tunggu. Jangan kesana dulu. Ternyata dia masih dikejar sekarang. Balik lagi tuh si itunya, si hunter. Ih, itu siapa? Ini gelap sih guys, jadi gue gak bisa ngeliat. Oh itu dia, anjir kampret. Nih, gue tunjukin ya kemampuannya. Anjir, dia ngerti cara gunainnya. Ngapain mas? Tuh gitu guys caranya, darah kita full lagi. Haa, mampus. Aduh tapi abis aja. Dia gak ngejar kita. Hah, cukup sekali aja. Tapi dia nyari kita aja, kita kabur aja, kita kabur. Itulah cara main parfum. Nah, Lucky Guy rasa parfumer. Anjay, nah, ada lagi nih. Kita ambil lagi aja nih, lumayan. Kita ambil yang lain. Misalnya gue pengen magician. Mudah-mudahan dapet ya. The Choi. Skinnya The Choi namanya. Wah dapetnya parfum. Gak apalah. Parfum juga bagus kok. Nah kadang kayak gitu guys. Jadi gak selalu apa yang kita inginkan bisa tercapai gitu kan. Seperti game ini. Anjay. Apa coba. Ini mana decodingnya anjir. Gue belum decoding dari tadi. Cuma ada kuning satu doang. Aduh, kita selamatin gak ya?
Kita coba selamatin deh ya. Oke, kita selamatin. Lah, dia kemana anjir? Dia teleport ke situ-situ aja gitu. Oh, temen kita mau nyelamatin sih guys. Udah, kita decoding aja. Jadi perfumer tuh sebenarnya gampang. Kena hit juga langsung balik lagi. Gitu cara mainnya. Hit aja hit gitu kan. Gampang, sans. Oke, aduh kena lagi deh. Satu lagi nih padahal nih. Ayo. Ayo, gaskan. Ini satu lagi kita bisa menang guys. Aduh, dua tentakel kampret. Oke, dua itu lagi mengalihkan perhatian, bagus. Soalnya itu tentakel tuh susah banget, jadi nggak bisa cuman ke satu orang sih kalau nyelamatin gitu kalau menurut gua. Oke, aduh gua harus konsentrasi nih, bahkan gua tentakel kalau ketahuan gua langsung dicapuk nih anjir. Oke, thank you. Iya anjir, ini di dokter ini. Aduh, persona dokter, tapi gak masalah buat gua gitu kan. Soalnya persona kiri bawah deh kalau gak salah ini namanya. Gak tau kiri atas, kiri bawah, kayaknya kiri atas deh. Eh, gak kiri itu. Iya benar, kiri atas kayaknya. Soalnya pas gate dibuka, kita gak ini. Kita gak tambah cepet. Oke, jadi ini match yang mudah ya. Akan mudah sekali kan, bener kan. Bisa ditipu gitu antrenya. Pakai aroma parfum. Mana anjir itu? Gate-nya woi. Anjir gate-nya. Wah. Waduh, di situ dia anjir. Oke, dia teleport ya. Udah gua kesini. Kok tolol kali dia. Duh, ini lambat banget jalan anjir gara-gara telan kanan nih. Jelek banget anjir, sumpah dah. Telan kanan, telan atas enggak pantas buat gua ini. Aduh, gak apa-apa lah. Semoga bisa. Aduh, antara hidup dan mati guys. Mudah-mudahan dia gak ngejar gua, ngejarnya lawyer aja. Khusus. Kalau dia ke gate sih dia pinter anjir. Kalau ke gate sini. Isi sekali. Kita lihat lawyernya. Waduh, lawyernya kesan guys. Oh, bagus. Aku pakai parfum dulu, biar wangi. Parfum, wangi kan gue. Mantap. Oke, jadi gimana menurut kalian laki gay yang sekarang ini, OP atau malah biasa aja gitu kan? Tuh lihat, rank-nya rank. Rank gajah 2 orang, rank mamut 2 orang, rank rusa 2 orang. Ya, gimana ya? Memang udah terlahir jago, Will. Gimana? Oke, makasih yang udah nonton. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. See you next video. Bye. Ciao.